Hi Wanderers, welcome back again to my channel with me Ferdi. Today we will unbox and review a very special statue to continue the X-Men series. The statue of Gambit 1/10 scale by Aran Studios. Before we unbox and review the statue, let's check together the unbox. Overall, warna boxnya eye-catching. Warnanya dominan biru dan kuning seperti boxnya Cyclops. Dan di sini ada image dari figure yang akan kita pasang, figurnya Gambit. Lalu di sini di bagian bawahnya ada lining hitam yang menerus mengelilingi boxnya, beserta tulisannya Gambit dan logonya Aran Studios. Lalu di sini ada logonya Marvel Comics dan di sini ada keterangan BDS Art Scale skala 1:10. BDS adalah Battle Diorama Series by Aran Studios. Lalu di tampak bagian sampingnya, di sini ada logonya Aran Studios, ada tulisan Gambit dan ada tulisan Aran Studios. Lalu di tampak bagian belakangnya ada preview dari statue yang kita pasang. Statue-nya kayak bakal keren banget. Dan di sini ada hashtag Aran Studios beserta logonya Aran Studios. Dan di tampak samping satunya, di sini background-nya berwarna kuning dan ada glimpse dari statue yang akan kita pasang. Dan di sini ada logonya Aran Studios. Dan di tampak bagian atasnya, di sini ada logonya X-Men, ada tulisannya Gambit, dan ada image penerus dari tampak bagian depannya. Lalu di tampak bagian bawahnya, di sini ada logonya Aran Studios beserta detail kontaknya mereka. Dan di sini ada bendera Brasil, negara tempat Aran Studios berasal. Lalu di sini ada precaution mengenai material yang mereka pakai untuk statue ini, dan bahwa statue ini bukan untuk anak-anak di bawah 15 tahun. Oke, sekarang sama-sama kita unbox dan kita review karena statue Gambit bakal keren banget. So, ini dia Gambit. Boxnya udah kita buka. Gambit adalah salah satu karakter X-Men yang paling gue suka. Dan kebetulan ini statue-nya keren banget. Ternyata detailnya bagus banget. Dan di sini ada bodinya Gambit. Dan di sini ada base-nya yang dibuat seperti reruntuhan dari tangannya Sentinel. Dan di sini ada part dari tangan kirinya Gambit yang mengeluarkan energi dan senjata kartunya. Lalu di sini ada tongkatnya Gambit. Dan tongkatnya ini terbuat dari diecast. Oke, sekarang sama-sama kita pasang karena statue-nya Gambit ini bakal keren banget, guys. Setelah kita buka box-nya, tadi kita lihat bahwa statue-nya Gambit keren banget. Dan sekarang kita pasang, pertama kita keluarin dulu base-nya. Base-nya dibuat seperti bangkai tangannya Sentinel yang dikalahkan oleh timnya X-Men. Dan teknik painting job untuk detail-detail tangannya Sentinel ini didominasi oleh warna biru, tapi teknik catnya ini membuat warna birunya itu seperti seolah-olah materialnya adalah metal, padahal ini semua adalah scalp polystone. Dan engsel-engsel dari tangannya Sentinel ini seperti besi-besi yang berkarat dengan sayatan-sayatan battle damage. Ini luar biasa bagus banget. Lalu di bagian bawah tangannya di sini ada potongan-potongan kabel yang hancur karena pertempuran melawan X-Men. Dan di bagian samping dari tangannya juga ada scalp dari semacam patahan-patahan kabel. Di bagian bawah tangannya Sentinel, di sini ada scalp dari reruntuhan bebatuan. Teknik painting job-nya juga bagus, didominasi oleh warna abu-abu dan gradasinya. Lalu di telapak tangan Sentinelnya ini ada lubang untuk menempatkan pasak besi yang ada di kakinya Gambit. Dan di bagian bawahnya, di sini ada logonya Marvel Comics, ada logonya X-Men dengan tulisan Gambit, lalu ada logonya Aran Studios, dan ada keterangan BDS Hard Scale skala 1:10, dan ada copyright Marvel 2020, dan ada keterangan bahwa statue ini made in China. Oke, sekarang kita tempatkan base-nya di sini. Part selanjutnya akan kita pasang adalah bodinya Gambit. Kita keluarkan bodinya Gambit dari box-nya. So far, ini adalah statue X-Men yang paling bagus yang udah kita pasang. Dan statue-nya Gambit ini cukup berat,
bajunya Gambit didominasi oleh warna ungu metalik yang padding jobnya luar biasa bagus banget dengan lining-lining detail berwarna silver pada bagian dadanya Gambit dan pada bagian pinggangnya. Lalu untuk jaket kulitnya ini luar biasa bagus banget sculpt dan padding jobnya. Ini seolah-olah seperti jaket kulit padahal ini sculpt dari polystone. Lalu di bagian belakang jaketnya Gambit di sini ada semacam stitch atau jahitan yang terdefinisi dengan sangat detail. Lalu ada semacam kancing kecil di bagian punggungnya Gambit. Lalu untuk di bagian lengannya di sini ada semacam belt buckle pada ujung lengannya, baik lengan kanan maupun lengan kiri. Untuk tangannya, ini Gambit menggunakan sarung tangan berwarna hitam. Bagian jempolnya, bagian telunjuk dan kelingking terekspos, sementara jari tengah dan jari manisnya masuk ke dalam sarung tangan hitamnya. Lalu detail belt buckle-nya, ini seperti seolah-olah terbuat dari logam, padahal ini adalah scalp polystone. Dan untuk head sculpt-nya ini Gambit wajahnya comic accurate banget. Untuk teknik painting job di bagian wajahnya, ini Iron Studios sekali lagi berhasil untuk membuat statue yang bagus untuk skala 1:10. Di bagian atas mulutnya dan di bagian dagunya, ini seolah-olah seperti ada bekas cukuran, ada aftershave shadow-nya. Painting job di bagian alisnya juga bagus. Dan untuk hair sculpt-nya setiap lining-nya juga tersculpted dengan sangat detail. Lalu untuk bagian kakinya, Gambit menggunakan semacam kostum berwarna hitam yang body fit. Lalu ada detail stripe berwarna ungu metalik pada bagian samping pahanya. Teknik painting job-nya bagus dan sculpt-nya ini nggak flat. Lalu untuk detail boots-nya Gambit, ini didominasi oleh warna silver. Lining-liningnya juga tersculpted dengan sangat detail, sehingga ada depth-nya. Dan di bagian bawah sepatunya, di sini ada noda-noda kotoran dari battlefield-nya. Lalu untuk sole sepatunya juga tersculpt dengan sangat detail setiap lining-nya. Dan di sini ada pasak besi yang akan kita masukkan pada lubang yang ada di base-nya. Sekarang kita masukkan pasak besi yang ada di kakinya Gambit ke dalam lubang yang ada di base-nya. Oke, terpasang. Part berikutnya yang akan kita pasang adalah fragment dari tangan kirinya Gambit yang mengeluarkan energi blast dan senjata kartunya. Ini sculpt untuk energi blastnya ini luar biasa bagus banget, dibuat dari material poliresin dengan efek translusennya sehingga energi blastnya ini terlihat sangat hidup, memancar melemparkan kartu-kartu yang merupakan senjata dari Gambit. Untuk scalp tangannya Gambit sama seperti tangan kanannya, di sini menggunakan sarung tangan berwarna hitam. Jari jempol, telunjuk dan kelingkingnya terekspos, sementara jari tengah dan jari manisnya tertutup sarung berwarna hitam. Dan di sini ada pasak besi yang akan kita masukkan ke dalam lubang yang ada di lengan kirinya Gambit. Sekarang kita masukkan pasak besi yang ada di telapak tangan kirinya Gambit pada lubang yang ada di lengan kirinya. Kita masukkan. Dan terpasang. Part terakhir yang akan kita pasang yaitu tongkatnya Gambit. Kita ambil tongkatnya Gambit dari boxnya. Wow, ini tongkatnya Gambit ini berat. Ini terbuat dari diecast. Painting jobnya cukup simple, berwarna silver dengan grafir dari lining-lining dengan jarak yang konsisten di sepanjang tongkatnya ini. Sekarang kita masukkan tongkatnya ini ke dalam kepala tangan di tangan kanannya Gambit. Kita masukkan secara perlahan supaya nggak ada transfer paint. Oke,
terpasang. Ini dia Gambit skala 1 banding 10 by Aran Studios. Gimana menurut kalian untuk statue-nya Gambit ini? Apapun pendapat kalian, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar di bawah. Sekian sesi unboxing dan review bersama gue kali ini untuk statue-nya Gambit skala 1 banding 10, 1/10 scale by Aran Studios. If you like this video, don't forget to click the like button. And please help to share to your friends, to your family, to all those who are the fans of X-Men, the fans of Gambit, the fans of Marvel Comics. And please help to subscribe my channel. Thanks for watching and I'll see you very soon in the next one. Bye!